Ada dua hal. Yang pertama, sangat sulit. Karena beliau sebagai kepolisian sudah bisa dikatakan sangat atau hampir sempurna. Ketika dipanggil Bapak Presiden, beliau secara khusus menyampaikan kepada saya bahwa belajar dari Pak Erlangga. Yang kedua, sebetulnya juga gampang menggantikan Pak Erlangga karena semua dasar-dasar fundamental yang ada yang diperlukan oleh Menteri Kepolisian atau Kementerian sudah diletakkan oleh Pak Erlangga. Secara garis besar ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, kaitan dengan vokasi, transformasi manufaktur, dan juga pengembangan berbagai industri. Dan secara khusus beliau memberikan tekanan kepada pengembangan industri kecil.